Umumnya sih malah yang di luar Jawa. Di luar Jawa. Bagus. Oh. Sangat termotivasi ya. Karena yang pengen ke Jawa lah. Ya kan, kalau kalah, tangis. Tangis di lapangan. Iya. Dari ibunya sih. IO-nya. Oh, IO-nya ya. Oh, oke. Okay. Mungkin dari tim pencari bakat. Iya. Ya kalau mereka sudah nggak, masalahnya itu kita generate kalau kita bisa bikin atau kasih masukan supaya dia bikin itu. Tapi pokoknya dari dia. Waktu di Balikpapan tuh bagus banget. Mereka kan berarti kembar. Iya. Oh. Oh yes. Enggak. Lebih lagi. Iya. Akhirnya dia malah lolos langsung. Tapi kemenangan adiknya itu ya salah satu faktor dari kakaknya. Kalau lawan yang dikalahin itu lawan kakaknya itu lah besar terlalu banget. Oh. Main lagi dan capek ya. Kemarin kejadian ramai itu. Kelompok U13 Putra. Satu memang kelihatannya lebih manusia. Satunya memang normal. Itu jadi dan supporter yang anaknya usianya katakanlah nggak nyuri itu apa lah pokoknya nyorakin nyorakin pak karena kan nggak terima apa asal poin itu oh, ibu-ibunya mau berantem pak orang tuanya iya oh biasa sekali udah di atas itu ibu udah mau ada depan fokusnya malah ke tribun itu ya makanya pertandingan ya akhirnya setelah sekuritinya ibu satunya di sorry nyebrang sana suruh nonton di berbeda ibu. Oh ya supporter bola jadinya iya kalau apa seru juga kalau selesai dipanggil panitianya dua-duanya besok ibu itu jangan begitu lagi ya malu ya. Iya. Iya, iya, iya. Udah ada duitnya jam-jam lucu. Lucu banget. Iya, berikutnya yang itu, yang ada ibu di umur main lagi. Ya, anteng sih. Supporternya juga anteng. Iya, iya.